Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku banyak mendapat tawaran dari partai lain untuk menjadi cawapres. Gibran memastikan akan menunggu perintah dari Megawati Soekarno Putri. Gibran mengaku akan mengikuti perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri meski banyak partai lain yang melirik dirinya menjadi bakal cawapres. Gibran menyebut mendapat banyak tawaran menjadi cawapres dari partai lain. Saat Rakernas PDIP, Saudara, pada pekan lalu, Gibran juga ditawari bergabung dalam tim pemenangan Ganjar oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional yaitu Arsyad Rashid. Yang namanya tawaran itu banyak. Tawaran dari capres yang lain juga banyak, dari kompetitor banyak. Kemarin juga waktu di sela-sela Rakernas, Pak Ketua TPN, Pak Arsa juga memanggil saya untuk ikut bergabung di dalam TPN. Ya itu, intinya saya kan ikut keputusan dari Ibu Ketua Umum. Saya ditugaskan apa, ditugaskan di mana, saya ikut beliau. Sebelumnya, Saudara, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengakui bahwa partainya juga melirik Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu kandidat cawapres dari Ganjar Pranowo. Hasto menegaskan nama Gibran turut dipertimbangkan oleh PDIP sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo. Puan juga menyampaikan ikut melirik juga, lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai, itu suatu proses yang biasa dilakukan sehingga PD Perjuangan memiliki pemimpin muda terbanyak, kepala daerah muda terbanyak, anggota legislatif termuda yang paling banyak. Banyak mendapat tawaran dari partai lain untuk menjadi cawapres, Gibran pun memastikan akan menunggu dulu perintah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Lalu bagaimana kans Gibran di mata PDIP untuk menjadi bacawapres? Kita perbincangkan, Saudara, dengan politisi senior dari PDIP, Pandana Baban, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, salam sehat, Pak Panda. Salam sehat. Nih, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengakui bahwa melirik Gibran nih, kemarin juga Gibran sudah melapor begitu dalam Rakernas keempat PDIP. Update dari PDIP sendiri seperti apa melihat sosok Gibran? Ini perkembangan terakhir diikuti redaksi Kompas TV nggak? Sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi kan? Keputusan yang membatalkan itu. Yang tetap 40 tahun. Jadi semua yang tadi kamu singgung oleh pendapat, Sekjen, pendapat segala macam sebelum ada keputusan. Karena memang sudah terkait dengan keputusan MK ini ya Bang ya? Iya, jadi kita pindah topik aja. Diketawai orang kita nanti. Oke, tapi kalau dari PDIP sendiri melihat sosok Gibran sendiri seperti apa? Iya, kader yang baik, wali kota yang sukses, ya kan? Ya kan, kita nggak tahu ke depannya nanti apakah dia menjadi gubernur Jawa Tengah atau gubernur DKI. Apa masa depannya terbuka lebar. Oke, kemudian terkait dengan hasil putusan MK yang terkait dengan batas usia capres dan juga cawapres ini, jauh sebelum putusan ini sebelumnya, apakah memang PDIP sendiri melirik dari Gibran ini untuk menjadi sosok yang diperhitungkan untuk mendampingi Ganjar Pranowo, Bang? Enggak ada itu. Jadi gini ya, banyak kecemburuan-kecemburuan kan kiri hati melihat begitu solidnya PDI Perjuangan sekarang, begitu kompaknya, dikarang-karanglah cerita. Macam-macam dikarang-karang cerita yang mau merongrong atau memperburuk suasana sehingga ada antipati sama PDI Perjuangan. Gak ada cerita itu mau jadi calon wapres. Apalagi sekarang sudah putus Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tetap umur 40 tahun. Ngapain lagi kita bahas itu gitu.
Anda melihat bahwa siapa yang merongrong dan segala macam itu tuh lebih kepada pihak eksternal yang ingin ada keretakan begitu di internal PDIP sendiri? Iya, artinya ada aja mereka. Mereka melihat, tidak ingin melihat kompak antara Megawati dengan Jokowi dan Ganjar. Dikarang-karanglah cerita. Dibuatlah semacam satu ada drama-drama. Padahal kedua tokoh ini, baik Jokowi maupun Megawati, orang-orang yang punya karakter, punya etik. Dan punya kalau istilahnya Jokowi itu punya budi pekerti. Jadi kalau disimak pidato dari Jokowi kemarin di Rakernas, itu akan sudah memberikan signal yang sangat kuat. Yang dikatakannya nanti setelah dilantik jadi calon, jadi presiden, langsung tidak usah tunggu, kerjain itu kedaulatan pangan itu. Itu langsung, bukan dikatakan jikalau nanti terpilih, nggak ada pakai jikalau dia. Langsung aja. Jokowi mengatakan nanti kalau sudah dilantik, langsung kerja. Persiapkanlah mulai sekarang. Oke, ini berarti panas. Sebagai sebuah penegasan bahwa memang tidak ada konflik begitu ya, hubungan antara PDIP, Ketum Megawati Soekarnoputri dan juga Joko Widodo ini baik-baik saja ya? Nggak ada itu, cuma dikarang-karang karena memang keinginannya dibuat-buatlah cerita membingungkan gitu loh. Kemudian dan, ini, Bapak Anda izin saya potong, kemudian ini kan jelang pendaftaran capres cawapresnya begitu kan, sampai saat ini juga masih menjadi teka-teki begitu, cawapresnya Ganjar Pranowo siapa begitu, memang tidak bisa disebutkan langsung oleh Bapak Anda ini, tapi bolehlah dikasih kode-kode ataupun hal apa yang bisa akhirnya bisa ditangkap oleh masyarakat begitu. Bukan terkait dengan cawapresnya ini, tidak ada teka-teki yang pasti. Sudah ada keputusan Ibu dengan Jokowi dan Ganjar siapa. Cuma secara etik, disiplin partai, kita tidak boleh mendahuluin. Apalagi membocorkan itu. Gitu loh. Apakah ini ada kaitannya dengan Ganjar yang tidak hadir di penutupan Rakernas dan diminta untuk ke Surabaya menemui orang spesial? Gak ada. Di karang-karang aja itu, biar agak dramatis gitu loh. Termasuk kedatangan beberapa menteri ya, yang menjadi sorotan pada saat Rakernas. Ada Mahfud MD yang datang, kemudian kalau Sandiaga Uno kan memang sebagai bapilonya P3 begitu, tapi hadir sebagai Menko Parekraf begitu. Apa yang salah begitu? Kehadiran mereka bisa dianggap sebagai sebuah sinyal ataupun menguatkan bahwa wah di antara mereka nih bakal menjadi calon kuat cawapresnya Ganjar nih. Ya suka-suka lah ditafsirin. Suka-suka lah mau ditafsirin apa. Kita melihat itu undangan biasa. Iya kan, itu wajar. Dan namanya satu persatu disebut Ibu Megawati. Menteri ini, Menkopo, dan sebagainya. Itu kan disebut satu persatu. Oke, berarti penegasan juga nih, nama tuh sudah ada ya saat ini di Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri? Ya sudah lah, Ibu Megawati itu kan sangat hati-hati mengumumkan. Sama dengan waktu Ganjar, cukup lama, banyak orang nggak sabar. Tetapi setelah diputuskan, itu kan semua solid. Dan juga perlu saya ingatkan, tidak ada partai seperti PD Perjuangan membiarkan berkompetisi dua kadernya dalam satu partai untuk capres. Yang lainnya kan ketua umumnya. Golkar ketua umumnya, Gerindra ketua umumnya, PAN ketua umumnya. PD Perjuangan dibiarkan Puan Maharani dengan Ganjar. Bayangkan itu. Dan setelah itu sudah diputuskan Ganjar. Semua patuh, semua ikut. Semua kompak. Oke, berarti masih menjadi rahasia begitu. Bisa saya katakan jadi teka-teki ya, cawapres dari Ganjar Pranowo ini siapa? Tidak, tapi setidaknya bukan, bang. Bukan begini ya. Oh, bagaimana Pak? Teka-teki itu ada timingnya, ada waktunya, pada saat yang tepat. Itu kan ketua partai itu kan sudah banyak pengalaman. Dan dia membuktikan bahwa yang dipilih dia itu baik. Lihat dulu. Risma dipilih di Surabaya.
Kabupaten Surabaya, legendaris Surabaya. Sekarang Mensos. Nah, kemudian dipilih lagi Ganjar. Dua periode gubernur. Dan sekarang jadi calon presiden. Jadi Megawati itu tidak sembarang memilih. Dan sudah teruji gitu loh. Selain soal elektabilitas, kemudian juga bisa mendongkrak suara dari Ganjar, kemudian PDIP selalu menggaungkan sosok dari Pilpres ini, berbicara sosok begitu dari Capres yaitu Ganjar dan juga Cawapresnya nanti. Menurut Bang Panda sendiri, Pak Panda sendiri, apa yang menjadi pertimbangan paling krusial dari Ketum Megawati Soekarnoputri sehingga menentukan ini yang pantas menjadi Cawapres pendamping Ganjar? Dan tidak ada yang krusial, yang bagaimana menjadi pertimbangan itu gampang dibaca. Prestasinya dia dua periode sebagai gubernur, sudah teruji, dan dia dicintai rakyat di Jawa Tengah. Dan kemudian dia mempunyai pengalaman dua periode di DPR. Nah, Ibu Mega melihat punya kemampuan lah ini. Untuk cawapresnya? Cawapresnya sabar, nanti akan diputuskan itu. Sabar kita nunggu, gitu loh. Baik, kalau begitu kita nantikan bersama ya Pak Panda ya. Kapan ya, momen yang jadi tepat? Dengan begini ya, dengan pernyataan pidato Jokowi waktu di Rakernas yang mengatakan nanti setelah dilantik presiden itu langsung mengerjakan kedaulatan pangan. Itu dia bukan, dia bilang jikalau kau terpilih, jikalau Ganjar, tidak, dia bilang nanti setelah terpilih. Baik. Berarti Jokowi sendiri hakul yakin yang jadi presiden itu Ganjar gitu. Baik. Nah, jadi berhentilah isu-isu, berhentilah gosip-gosip yang mengatakan Mega retak dengan Jokowi. Baik, Jokowi baik. Tidak dilibatkan. Inilah itu udah yang apa argu-argu yang picisan itu jangan diulang lagi gitu loh. Baik Pak Panda, kita nantikan juga ya seperti apa nanti momen yang tepat dari Ketum Megawati Soekarnoputri untuk mengumumkan siapa sosok bacawapres dari Ganjar Pranowo. Terima kasih Pak Panda Nababan telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Pak Panda. Salam sehat.